Aku ini bapu gaji kecil. Gaji-gajian iya. Gaji tenan, bukan gaji-gajian. Oh, iya, bener sah. Tidak diragukan lagi. Rasanya ini mesti benar-benar mantap surantap. Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbah Ibu. Okay. Mbah Ibu siang setengah isu iki mau cari ini pemirsa daun salam ya. Karena mau masak rawon. Kenapa masak rawon Mbah Ibu? Nah ini pemirsa ada kedatangan tamu dari Lampung nih. Halo Mbak Sofwa iki lho. Disapa ndo? Ayo lho. Mungkin enek sing tetanggane ya. Ning Lampung sing nonton. Oh, ada namanya Mbak Rini. Dia ya, ngefans banget sama Mbah Ibu. Oh, iya. Halo Kilo. Hai Mbak Rini. Wis tekan Jawa iki lho. Mbak Ibu tekan Jawa iki lho. Ini mau cari apa Mbak Ibu? Ini mau cari daun salam. Mau bikin rawon. Wah, iki nom-nom. Kira-kira iki kok rawone karo Lampung padu apa ora rasane? Rawon di Lampung mahal. Oh, mahal. Porsinya 45.000. Oh. Oh, di sini murah ya Mbak Ibu? Murah. Kira Mbak Ibu? 25. Tambah neng gone Mbak Ibu. Iwake wis sak tabuk-tabuk. Neng Mbak Ibu gratis malah. Ya gratis di rumahnya Mbak Ibu. Yuk kita let's go pulang. Oke. Okay. Karena sudah siang. Ayo. Ih, kok ready ke sana? Wow, keren. Kayak ini ya, Bu. Ini buat ya, tabung ya. Taburan, tuang goreng yang itu aja. Juga buat taburan. Boleh, daun bawang, daun pri. Pri. Bumbunya ada serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, nuri, kunyit, kunyitnya bubuk aja. Iya, tomat. Tomat. Oke pemirsa, jadi ini bumbu yang dihaluskan. Ada apa aja Mbak Ibu? Ada bawang putih, bawang merah, miri, ini ya miri. Ada kunyit, ada garam, ada gula. Ini nanti buat keprean aja. Ini langsung kita ulek. Kuah, jahe sama serai. Nah, kita ulek. Ini mentah ya pemirsa, enggak digongsos. Langsung diulek secara manual. Nah, warnanya sudah cantik sekali. Ini terus ditambahi dengan ini luwak yang sudah direndam. Rendam pakai kita air panas. Ambil luwaknya saja. Luwak, airnya nanti buat kuah juga bisa. Ini tadi luwak berapa, Mbak Ibu? 8. Oh, 4. 4 tapi anu, yang satu heeh, enggak membusuk. Iya. Utuhnya 3, Mbak. Tapi ini yang sudah menghitam. Wis. Kayak rawon Surabaya. Jadi ini daging sapinya sudah direbus sama Mbak Ibu. Kita tiriskan dulu biar ini adil. Tadi campur Mbak Ibu ya. Ini ada gaje, ya, ada belungan. Belungan. Ya, belungannya biar anu deh. Buat kuahan. Iya, buat kuahan. Dagingnya aja ini. Daging. Nah, kan adem nanti tadi. Ini dagingnya kok iso utuh sak mlebu gendute Mbak Ibu. Gono kok sekilo lebih kok gendut ini. Angetan paling Mbak Ibu. Lah ya biasane ngono. Bu niki punjo samene ngono biasa. Nah, ini balungannya buat apa kae? Kuahnya ini lho buat kaldu. Kita tutup lagi lho. Ini biar adem. Adem nanti terus diirisi. Menggoreng kerupuknya terlebih dahulu. Karena habis ini goreng apa, Bu? Lambang ya? Iya, lambang. Lah kok lek gawe rawone niku anu, Bu? Niku ajen ki lambang. Iya, iki. Oh, di situ saja. Iya, nek kene kurang apa sih? Oh iya. Kuahnya. Heeh.
memang warnanya agak seperti itu, biasanya apa? Menguning menguning. Padahal kemunian ini enggak enak loh, Bu. Cuma mau atau bara. Mau terlalu panas. Buruan ya, lebarnya sih. Iya. Nah itu jadinya enggak gelem anu ya, enggak gelem panas. Oke, ini bumbu yang sudah dihaluskan kita gosok, pemirsa. Kita gosok-gosok biar matang. Cara ini digeprek, Mbak Ibu, iya. Laos, jahe, semua. Jadi ini murni nggak ada bumbu instannya ini. Iya. Ini gayan dewe kabeh. Gayan dewe. Madein piyambak. Kita gongsos kali ini. Ampun itu aku ini, komen rasanya. Yes. Nah ini pemirsa, ini bawang merah, bawang putih dirajang, dicincang. Ini mau digoreng nanti buat taburan banyak ini, karena persediaan berambang masih banyak banget. Oke, ini bawang prenya kita iris-iris. Ini pengirisnya langsung mendatangkan dari Lampung. Waduh. Dari Lampung. Ini daging yang sudah direbus, kita iris-iris. Tebal banget, Mbak Ibu. Mantap ini. Mbak kok kotor. Ceng lanjut yang kono ning omah. Waduh ini Mbak Ibu. Jadi kecil. Apa-apa. Yo, enggak mesti lho, kadang ada di kotak-kotak. Apa sayang? Saya kepanasan. Nah, ini pemirsa. Iki lek wong luar negeri ngono ngene iki wis di temal-temil dikeki mayones wis. Kalau di sini walah lek urung sampai nyunyut urung dipangan. Omongnya marah hilang anune Mbak Ibu. Di sini. Walah awake wis kaya ngene apa digisi kan udah kaya buah meledak iki lho. Dan dagingnya super tenan lho. Super iki lek diomongi sing apik ya. Hati-hati Mbak Ibu. Apik tenan iki. Jadi ini kualinya sudah dikrengme dan dikasih air, itu di bawahnya itu udah ada balungan, iya. Sama apa Mbak Ibu? Balungan tok. Oh, balungan tok. Ya, ini belum. Bumbunya yang dihaluskan sudah digongso, dicemplungnya. Kita masukkan. Heeh. Jajal iki iso berwarna hitam pura. Iya. Kita aduk-aduk Mbak Ibu, jajan Mbak Ibu. Oh pasti hitam dong. Oh, jajan kayak rawon Surabaya. Kita masukkan daun salam. Daun salam. Daun jeruk. Daun jeruk. Nah, kita tambahin tomat tulis sana. Ini buat seger-seger. Asam. Ini asam. Wah, ini jangan mantap lagi. Mantap. Nah, terus dagingnya kita masukkan. Nah, dagingnya sudah diiris-iris pemirsa. Yeah. Wes. Terus diungkep selama 3 tahun. 3 tahun. Bih, lebih setengah abad. Eh. Nah. Gaji-gajian pemirsa. Yeah. Gaji tenan, bukan gaji-gajian. Mereka harus tanggal tua Mbak Ibu, urung gajian Mbak Ibu. Oh, gajian. Urung gajian ini. Gajiannya tanggal 5. Kau pegawai ya. Nah, tidak boleh ditutup pemirsa. Takutnya nanti ambir. Berarti kalau rawon itu tidak pakai anu pemirsa. Tidak pakai santan. Iya, enggak pakai santan. Cuma pakai air ini. Iya, air. Terus ini ada kaldu kampul-kampulnya. Iya. Pemirsa, tidak diragukan lagi ini. Rasanya ini mesti benar-benar
Mantap surantap. Uyuh, ngono lho. Oke pemirsa, jadi ini sudah hampir 1 jam. Sampai dan ini sesat pemirsa. Ini matangnya jempol gitu pemirsa. Sempuh ibu ya. Nah ini kita mau masukkan bumbunya belum. Kaldu. Kaldu sapi pemirsa. Biar rasanya semakin menyapi-nyapi. Menyapi-nyapi. Nah ini terus daun bawang pre kita masukkan juga. Ayo. Bagus jadi. Tambahkan bawang goreng sama bawang merah. Biar baunya semakin semeribit pemirsa. Wah, ini. Aduh. Wis, ini sudah dicicipi, Mbak Ibu. Mantap ini. Sip. Asine ada. Gurih ada. Yuk langsung saja. Yuk, ambil. Langsung ini. Nah, makan bareng ini makan di emperan. Makan bersama. Yuk. Makan malu-malu, bersama. Pak Babel. Awas. Babel yuk. Eh nggak popo buat langsung. Vitamin. Ayo Mbak. Ada yang kecil-kecil Mbak. Ayo Mbak Pati. Ini Mbak. Mangen nek sing sitok uturung diiris-iris mang daginge. Kelupaan. Nah, ini Mbak. Nah, sih. Akhirnya makan rawon. Ning Lampung ora nek cuwo ngono kuwi lho Mbak. Gak ada cuwul. Mangkok dari tanah liat. Eh, kasih. Iki, duwe. Nek kene le, gak narene le iki le. Ayo ambil dhewe no. Enggak le. Sambelnya jangan lupa. Sambelnya jangan lupa ini sambelnya. Sambel terasi. Capare. Opaknya. Cedekne iso pra le? Cedekne ngene. Nah. Dagingnya golana. Di anu lah nek belunge le. Nah, ketok to. Pripun, Mbah, rasanya? Piye, Mbah, rasane sambele ora, Mbah? Lah, ora ge sambel Mbah Pate ini. Ada sambel. Iki le sambele. Sambele terasi. Dudu sing pun. Nah, opake le, opak digenepi. Nah, wis. Wes langsung eh. Langsung ya, keturutan sendiri, rawon sendiri. Jowo. Rawon Jowo, Mbak Patin. Aja tukaran toh, hei iki lho, tole kate ngawur. Iki lho opah lho. Ah. Hei. Yo wes salinono kowe pilih sing anu kuwi le, sampean sing putih kuwi le. Wah, hebat lo, mantap. Uyuh, nah ini Mbak Ibu cara nilai bagus. Opaknya jangan lupa. Ya kerupuk, iki gandengan nih. Gandengan nih, wes. Ibas. Ya, wes langsung ya Pak. Langsung. Tata sini. Gimana rasanya Pak Babel? Mantap. Mantap boleh sekolah makan rawon mantap dong. Piye ra mantap. Piye masakane Mbak Ibu mantap yo. Enggak. Ya. Rasane kaya soto mong Mbak Patin. Ye. Soto. Ngene dole ngono kuwi bakteki. Kita icipi bagaimana? Sama Rohim. Kalau Tata Mbak Ibu apa Mbak Ibu? Enak mantap. Rawon tenan iki Mbak Patin. Iya. Golek rawon. Ternyata jodoh. Jodoh. Yes.
belum empuk. Ayo ambil lagi sopo sambele opo piye? Sambele enak. Peh pokoknya makan bersama ya jan mantap. Mbak Ibu diterangne Mbak Ibu iki ya. Mbah Patini sapa ne Mbak Ibu? Sapa ngerti rong roh pemirsa iki. Pemirsa, ini tamu dari Lampung ya. Yaitu tantene atau bulike Mbak Ibu ini pemirsa. Ya. Ya, ini dari Lampung. Terus. Kemarin sore datang sama si kecil. Iya. Ini adiknya Mbak Ibu. Iya. Sepupu. Oke, wes to pokoke. Ning Jawa anu kok Lampung pengen ngrasakne rawon Jawa. Rawon Jawa. Rawon Mbak Ibu. Iki mek tole tok sing gak doyan, mikur karo tempe nek Mam. Tata mau tempe ta? Tata mau tata. Aku kok. Ibu malih, Mbah. Kang lanjut apa, Mbah? Len jumua gelas neng sar meja le, gelas plastik le. Neng anu ya neng tas. Dagingnya tak kresek le. Karena lek godhok suwi banget Mbah Bu ya. Heeh. Heeh. Lah amancan. Sambel iki lho, Len. Lho iki. Nak-nak iki. Lho iki dene iki. Udah, Mam. Mau yo mau. Nah, pemirsa, karena sudah selesai masakane Mbah Ibu iki lek maem. Mbah Ibu mohon pamit, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.